Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua secara sederhana mengiringi sebuah lagu dari Melita Sidabutar yang berjudul Tuhan Tahu. Kali ini lagu ini akan saya coba menggunakan nada dasar Do sama dengan D ya. Saya akan bagikan secara sederhana. Ada kurang lebih ada 4 atau 5 chord ya lagu ini ya. Do sama dengan D ya, pola bass tangan kirinya 2 saja boleh ya. Re ketemu Re seperti ini. Kemudian ada A ya. Seperti ini ya. La ketemu La. A ya. Kemudian ada B minor seperti ini ya. Si ketemu Si. Kemudian ada G ya. Sol ketemu Sol. Cukup sederhana ya lagu ini ya. Saya akan bagikan untuk kita semua. Kemudian di harmoni chord di tangan kanannya seperti ini ya. D-nya itu jempolnya di hitam ya, fa naik setengah sini ya. Kemudian telunjuknya di la. Kemudian jari manisnya di re. Ini D-nya ya. Kemudian B minornya tinggal geser telunjuknya ke kanan putih ya di sini. C jadi B minor. Kemudian G seperti ini ya. Sol si re. Jempol di sol, telunjuk di C, manis di re. Kemudian A-nya seperti ini ya, teman-teman semuanya. A-nya la, kemudian telunjuknya di do naik setengah hitam, jari manisnya di mi. Ya. Ini A-nya ya. Seperti itu ya, kita coba dengan pola bass tangan kiri 2 saja sudah bisa ya. Kita harmonikan dengan tangan kanan ya. Seperti ini ya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk chord dan liriknya supaya kita lebih mudah mempelajarinya ya. Pertama di D ya. Perhatikan ke A ya. Ya, dari D. Perhatikanlah bunga bakung. Bakung ke B minor ya. Ini ya. Bakung di ladang Tuhan hiasi. Hiasi ke G ya. G sol ketemu sol. Hiasi. Tangan kanannya pegang harmoni chord ya. Hiasi. Tanpa bekerja ke A ya. A seperti ini ya. Kemudian kembali D lagi. Apalagi ke A ya. La ketemu La. Kita orang B minor. Percaya Tuhan pelihara. Pelihara ke G ya. Tuhan cukupkan ke A. Cukupkan ke A ya. Kembali ke D. D lagi ya. Perhatikanlah ke A. La-nya A. Dari D ya. Gak pakai la, sorry. Perhatikan. Perhatikan burung. Burung ke A ya. Burung. Burung yang kedua ke B minor ya. Burung di udara. Tuhan beri makan. Ke G ya. Beri makan. Tanpa bekerja ke A ya. Bekerja A ini ya. La ketemu La. Kembali ke D.
apalagi lagi dari dia ke ayah, apalagi kita kesayangannya, sayangannya ini ke B minor. Tuhan pelihara, Tuhan pelihara ke G. Tuhan sediakan ke A ya. Kembali ke D. Saat kau ini D. Saat kau perlu Tuhan ke A ya. Tuhan tahu. Saat kau yang kedua B minor. Kau minta Tuhan ada ya. Kemudian ke G. Saat percaya G ya, percaya G. Kemudian ke A. Tuhan bekerja, gede lagi. Gitu ya. Saat percaya ya G. A. Tuhan bekerja. Seperti itu, kembali ke D lagi ya. Kemudian ini pas rap ya. Saat menangis ya, D ini ya. Saat menangis Tuhan tahu, ke A Tuhan tahu. Saat berdoa, berdoanya B minor. Tuhan dengar ke A. Saat bersyukur ke G. Kemudian ke A. Tuhan berkati. Seperti itu ya, secara sederhana iringan lagunya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk chord dan liriknya supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Selamat mencoba untuk kita semua, semoga berhasil. Terima kasih.